Di antara adab safar berikutnya al-iqra' bainaz zaujat. Kalau kita punya isteri lebih daripada satu, maka disunnahkan untuk melakukan undian. Jadi undiannya apa maksudnya? Hari ini kita mau pergi jauh. Misal tugas kita ke Bali, misal contoh. Kalau kita punya 4 isteri. Kalau Pak, jangan bayangkan terlalu jauh, ya. Kalau pura-pura mendem. Semua komplain, sayalah yang pergi. Karena masalahnya ke Bali, dia bayangkan pergi, sayalah. Maka jalan yang dari Allah diberikan yang terbaik, yaitu melakukan iqra', undian. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan undian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari, kana Rasulullah iza arada yakhruja aqra'a bainan nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmahuma sahmaha kharaja bihan nabi. Nabi kalau mau pergi, semua isteri minta ikut. Maka Nabi ngundi di antara isteri-isterinya, siapa yang keluar julo-julonya, apa kertasnya, jadi kayak orang tarik julo-julo, ditulis nama, tulis nama, siapa yang keluar namanya, dialah yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi pergi lagi bulan yang akan datang, pergi jauh, isteri minta ikut, maka yang sudah ikut tidak dimasukkan lagi dalam kotak undian. Begitulah keadilan yang dibuat oleh Rasulullah. Jadi bapak ibu yang punya pengalaman seperti ini, ini hanjit dengan tunjuk-tunjuk, enggak boleh model PL, bang. Model tunjuk langsung enggak boleh. Ini harundi, enggak boleh nyokah kajak ngelum. Kalau sudah ke Bali, yang paling mudah kita pilihkan kajak ngelum. Nanti menyojak kuburan yang paling tua dan nyokah kajak ngelum. Nanti hanjit, enggak boleh. Harus undi. Oh, kebetulan mau ke mana hari ini? Undi, undi. Yang sudah kena undian, jangan ikutkan lagi, nanti balik lagi. Begitulah yang paling adil. Undian itu yang paling adil. Kenapa? Ada campur tangan Allah di dalamnya. Makanya Nabi Ayub, Nabi Yunus ketika berada di atas kapal air, karena tiba-tiba dihantam gelombang, jadi orang nahkoda di situ merasa seperti ada yang salah. Kenapa disasar kapal ini? Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, akhirnya dilakukanlah undian. Ternyata yang keluar Nabi Yunus. Nabi Yunus merasa, "Long Nabi, kok long pula yang kena?" Lalu diundi lagi. Nabi Yunus tidak percaya, diundi lagi. Undi sekali lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus. Jadi waktu kita tarik itu campur tangan Allah di dalamnya. Nabi Yunus masih tidak percaya. Tidak mungkin saya yang dilempar ke laut. Karena janjinya siapa yang keluar nama dilempar ke laut, berarti dialah penyebab kejadian di atas kapal itu. Diundi sekali lagi, ternyata keluar lagi nama Nabi Yunus. Barulah dia menyadari dia telah dipilih Allah untuk dilemparkan ke laut. Nah, apa salah Nabi Yunus? Kenapa Allah membuatnya begitu? Dia meninggalkan kaumnya, kaum Nanewa. Dia meninggalkan karena sudah kesal sekali, sudah kesal, enggak mau beriman. Ditinggalkannya, dia pergi. Di situ Allah menguji dan memberi teguran Nabi Yunus. Makanya pupunahai, nyan undiannya paling good. Ada apa itu? Inilah yang paling adil. Baik. Demikian.